Terima kasih masih bersama kami di Berita Utama Saudara Amerika. Iran meluncurkan serangan misil dan ratusan pesawat tanpa awak ke wilayah Israel. Tindakan ini merupakan aksi balasan setelah Israel diklaim telah menyerang gedung konsulat Iran di komplek kedutaan Iran di Damaskus, Suriah. Militer Iran menargetkan fasilitas militer Israel. Serangan ini pun memicu peringatan di seluruh Israel pada hari Minggu pagi.